Halo Sobat Dewi Pandora, hari ini di Selfie Salon saya ingin menata dan memotong rambut saya yang udah amburadul yang siang ini ditata langsung oleh pemiliknya, Cece Maria. Ini adalah salon legend, tempat saya biasanya merapikan potongan rambut. Saya nggak pindah-pindah kemana-mana ini. Tapi ini udah 2 tahun, udah berapa tahun lebih ini nggak kesini. Terus Cece Maria ini nggak gemuk-gemuk belas. Ini tak rekam real time biar tahu kira-kira berapa lama proses yang saya bilang cepat yang emang biasa dilakukan oleh Cece Maria ini pada saat handling pemotongan rambut saya. Super cepat banget deh. Kisaran 5-10 menit, layer-layer di rambut udah selesai terbentuk dan ini udah proses penataan akhir nih. Oh ya, emang pada saat itu saya bawa model, saya ingin di model rambut yang seperti apa saya tunjukkan ke beliau dan saya juga udah cuci rambut dari rumah sehingga mempercepat proses. Maklum ya guys, orang modelnya yang seperti saya ini belas gak betah kalau disuruh lama-lama di salon, jadi ini adalah salon yang tepat untuk saya. Namun, buat kalian yang suka dengan proses penataan rambut secara khusus, kemudian suka berdiam di salon karena proses perawatan seperti cream bath, kemudian model keriting rambut apa, pelurusan rambut, di sini bisa loh, di sini bisa. Dan beberapa saat saya juga mencuci wajah di sini, cuci muka di sini, kemudian kerimbat di sini. Mereka bisa juga melakukan. Mungkin juga ini ya, tato alis pun juga Cece Maria bisa. Jadi, cus aja kalau butuh nomor WA nanti hubungin kontak saya secara pribadi, nanti saya kasih nomor WA salon. Jangan khawatir, servis di sini ahai, sungguh memuaskan, guys. Cus aja. Area selfie salon ini ada di area Suronatan Gang 1. Atau bisa juga diakses dari gedongan Gang 3. Karena suami dari Cece Maria ini memiliki usaha rental mobil yang berlokasi di gedongan Gang 3. Jadi bisa dari Suronatan atau gedongan ya. Cus langsung guys, buat kamu yang belum pernah mencoba pelayanan dan fasilitas di salon selfie, dijamin gak akan nyesel merawat rambutmu di sini. Pegawainya juga banyak dan sangat ramah, dan udah deh, kamu bakalan dirawat dan diladenin dengan maksimal. Mudah-mudahan cocok ya guys dengan pelayanan di salon selfie ini. Saya bicara berdasarkan pengalaman pribadi yang saya rasakan. Jadi mau nambah teman juga bisa di sini, karena di sini antar pelanggan juga sering ngobrol satu sama lain sambil nunggu waktu perawatan mereka. Ini Cece Maria. Terima kasih ya, Cece. Prosesnya cepet banget tadi. Bye bye. Terima kasih. Sama-sama.